Ya, bertemu lagi dengan saya dalam channel Sri Wisnu. Dan pada hari ini kita akan menikmati salah satu wisata kuliner yang ada di kota Yogyakarta, yaitu jajanan pasar Moto Kebo atau Mata Kerbau. Dan Mata Kerbau ini adalah salah satu makanan favorit saya pada saat saya masih kecil hingga saat ini. Nah, apa sih Mata Kerbau itu? Nah, inilah yang disebut dengan makanan jajan pasar Moto Kebo. Nah, kenapa sih kok ini dinamakan Moto Kebo? Karena ini bentuknya bulat. Nah, bulat melolok seperti mata kerbau. Nah, makanan mata kerbau ini terbuat dari tepung beras. Nah, seperti ini. Kemudian ada gulanya juga. Kemudian ini putih-putihnya adalah santan kelapa, kanil. Nah, ayo kita lihat dalamnya. Dan di dalamnya ini ada yang namanya parutan kelapa yang dicampur dengan gula Jawa. Tentunya ini rasanya manis. Ini dia, kita coba rasanya. Kenyal dan juga manis di dalamnya karena ada gula Jawa. Lezat. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke kota Yogyakarta, jangan lupa untuk menikmati jajanan pasar Moto Kebo.